Masa isukan rugby. Skuad rugby 7 sebelah bawah 18 tahun negara berlepas ke Kunming, China tengah hari tadi untuk menyertai kejuaraan Asia Rugby 7 sebelah yang akan membuka tirainya esok. Ketua jurulatih skuad rugby bawah 18 tahun negara, Wan Nur Syahmi Wan Daud, yakin pasukannya mampu mempertahankan gelaran juara edisi musim lalu yang berlangsung di laman sendiri. Based on the last month-nya tournament yang kita sertai dalam kejohanan Asia School, kita final dengan Hong Kong. Saya rasa kemungkinan Hong Kong akan mengekalkan skuad yang sama lah. So kita harap kita dapat bagi saingan yang elok lah. Cuba untuk mengekalkan kejohanan lah. Beliau turut menyatakan latihan intensif kem latihan elit ETC yang dijalankan sejak April lalu menjelang pertemuan menentang Hong Kong, China dan Taiwan dapat memberikan pendedahan yang cukup bagi anak buahnya untuk rekod. Malaysia menamatkan kejohanan dengan rekod 100% kemenangan dan mengutip 18 mata dengan mengumpul 224 mata keseluruhan dan hanya melepaskan 27 mata bagi edisi musim lalu yang berlangsung di Stadium Idu City, Nusa Jaya.